Hai sobat bola. Di video kali ini, kami akan mengabarkan hasil pertandingan Liga Spanyol pekan ke-29 tadi malam, serta update klasemen, daftar top skor, dan daftar top assist per tanggal 18 Juni 2020. Di pertandingan La Liga tadi malam, Eibar lawan Athletic Bilbao berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Kemudian Real Valladolid melawan Celta Vigo berakhir dengan skor kacamata 0-0. Dan Atletico Madrid pesta 5 gol ke gawang Osasuna. Dengan hasil tersebut, Atletico Madrid berhasil naik ke posisi 4 di daftar klasemen sementara dengan perolehan 49 poin. Sedangkan posisi puncak masih dihuni oleh Barcelona dengan 64 poin. Posisi kedua ada Madrid dengan 59 poin. Sementara itu, dasar klasemen La Liga sampai hari ini masih dihuni oleh Mallorca dengan 25 poin, Espanyol 24 poin, dan Leganes 23 poin. Kemudian daftar top skor sampai hari ini masih dipimpin oleh Messi dengan torehan 21 gol, Benzema 14 gol, selanjutnya ada Suarez, Moreno, Perez, Ocampos, dan Marti dengan 11 gol. Untuk top assist juga masih dipimpin oleh Messi dengan 14 assist, diikuti Christian Portugues dan Luis Suarez dengan 8 assist. Dan untuk jadwal La Liga selanjutnya, di hari Jumat tanggal 19 Juni, Alaves akan bertemu dengan Real Sociedad di jam 12:30 dini hari. Sedangkan Real Madrid akan ditantang Valencia di jam 3 dini hari. Seperti biasa, pertandingan tersebut akan ditayangkan beIN Sport. Terima kasih sudah menonton.